Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Kembali lagi kali ini ada Realme ya. Bukan Oppo, tapi Realme. Apa benar Oppo sama Realme jadi satu? Gak tahu juga. Ini Realme C2 datang dalam posisi tidak bisa masuk ke menu ya. Bukan tidak bisa, tapi lupa sandi lagi. Anda harus memasukkan sandi untuk mengakses semua fungsi setelah telepon dinyalakan ulang. Dan ternyata memang benar, usernya tidak tahu sandinya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya mau nggak mau kita bongkar. Kita akan coba direct ya. Kali ini kita akan coba direct karena belum ada dongle atau apa ya, box yang support untuk mereset pola atau sandi dari Realme C2 ini. Masuk ke engineering mode untuk software versinya RMX1941 Realme C2. Masuk ke engineering mode, kita ketikkan perintah ya, bintang pagar 899 pagar. Mungkin teman-teman sudah hafal untuk cek software versi. Masuk ke engineering mode, bisa di handphone Oppo atau Realme. Oke, fix, berarti kita wajib bongkar handphone Realme C2 ini. Kita akan jumper ya. Kita akan jumper titik-titik yang wajib kita jumper, titik-titik ISP ini. Dua segel saya temukan, berarti memang belum pernah terjamah ya, belum pernah terbongkar. Saya akan percepat dulu untuk proses pembongkaran ini. Kita akan coba lepaskan semua skrup ya. Hati-hati untuk kameranya, fleksibel-fleksibel kamera ini kita lepaskan. Kita fokus di bagian PCB atau mesinnya. Jadi seperti biasa, kita akan coba sambungkan kabel ISP menggunakan 4 kabel. Yang saya gunakan hanya 4 kabel. Ini pelindung dari tutup ya, pelindung dari IC CPU dan EMCP-nya, EMMC, EMCP. Kenapa hanya membutuhkan 4 titik? Karena yang kita gunakan tanpa VCC dan VCQ. Kita buka PC, kita akan coba cari tahu untuk ISP Realme C2 RMX1941. Ini di Google banyak ya, untuk ISP-ISP ini bertebaran. Sama RMX1945 sama RMX1941 sama. Kita harus bongkar ini di bagian kaleng ya, kaleng pelindung CPU dan EMMC-nya. Untuk ISP EMCP atau EMMC itu beda dengan titik ISP UFS ya, karena ini chipsetnya MediaTek juga menggunakan EMCP. Kita wajib jumper di titik-titik tertentu ini untuk dat 0, clock dan CMD-nya. Jadi kita akan kerok dulu ini yang menutupi ini. A few moments later. Hati-hati ya proses untuk pengikisan cat PCB itu, jalurnya itu sangat tipis. Ini bagian tepi dari CPU dan EMCP-nya, jalur CMD. Dan untuk dat 0 serta clock-nya ini, ini kita akan coba jumper juga. Hati-hati jangan sampai keduanya terhubung atau short ya. Jadi secara perlahan mungkin teman-teman ekstra hati-hati ya di bagian jumper menjumper titik ISP atau metode direct seperti ini. Jadi teman-teman wajib untuk berkonsentrasi tinggi serta perlahan untuk menjumper ataupun mengkerik jalur yang wajib kita sambungkan untuk ISP modenya. Ini terlalu kepanjangan, saya akan coba putuskan dulu. Tinggal satu jalur lagi beserta ground ya. Jangan sampai tertukar juga. Samakan seperti gambar ISP-nya juga. Jangan sampai tertukar. Untuk ground saya pasang di akhir, biasanya seperti itu. Kita sambungkan semuanya dan setelah ini wajib kita cek ya. Seperti biasa, kita gunakan multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Probe merah kita hubungkan ke ground.
Kita hubungkan dulu ground-nya, apakah terhubung dengan baik. Oke, terhubung dengan baik. Lalu kita cek di setiap ISP-nya ya, harus ada hambatan dalam, tidak short ya, pastinya seperti itu. Jadi siap kita sambungkan. Saya memakai AC jetak plus untuk metode direct kali ini. Kita butuhkan kabel charger untuk mensuplai IMCP-nya karena tidak kita pakai untuk VCC dan VCQ. Jadi harus pakai supply tambahan ya, pakai supply tambahan menggunakan charger ya. Charger atau 5,2 volt seperti itu. Kita hubungkan lagi. Kita koneksikan handphone ini atau ISP ini ke PC menggunakan AC jetak plus. Kita buka AC jetak file manager, klik kanan dan as administrator hingga siap kita gunakan. Kita koneksikan handphonenya pakai kabel charger dan kita hubungkan adapternya ke AC jetak plus. Untuk clocknya kita pakai yang rendah saja ya, jangan sampai tinggi-tinggi juga. Kita koneksikan dan sudah terdeteksi dengan baik. Pastinya ROM-nya juga sudah terdeteksi seperti ini. Metodenya pakai ISP untuk RMX1941. FRP-nya masih terdeteksi dengan baik. Ini partisinya masih terdeteksi semuanya dengan baik. Untuk lifetime-nya masih bagus ya, kesehatannya masih bagus, semua terdeteksi dengan bagus. Lanjut ke tools, kita akan coba Oppo Password Reset. Kita klik ya, dan ada keterangan ini errornya, bisa kita klik lagi untuk Oppo Password Reset. Cepat ya ternyata, tinggal kita klik Oppo Password Reset dan kita reset Google FRP-nya. Saya akan coba percepat untuk reset FRP-nya. Sudah selesai. Jadi untuk ceknya seperti itu ya. Untuk step-stepnya seperti tadi. Ini read Android info-nya juga sudah masuk. Tidak ada masalah. Jadi bisa kita langsung tutup ya. Tinggal kita klik Oppo Password Reset dan clear FRP-nya. Sudah bisa kita lepaskan sekarang. Kita akan coba hidupkan kembali. Kita putuskan dulu untuk kabel-kabel jumper atau kabel-kabel yang sudah kita hubungkan ISP mode itu. Kita lepaskan dulu dan jangan lupa dicek kembali ya, apakah dengan pelepasan ini kita short atau tidaknya. Kita bersihkan. Setelah dirasa aman, baru kita rakit ulang dan siap kita hidupkan ya. Apakah dengan metode direct seperti ini data tidak hilang? Kita wajib coba cek semuanya dulu. Bila sudah dipastikan aman, bisa kita rakit ulang kembali. Saya akan coba percepat untuk proses perakitan ulang. Metode direct seperti tadi ya, bisa teman-teman simak. Untuk prosesnya saya menggunakan AC jetak file manager, AC jetak plus box-nya. Untuk proses klik-kliknya tinggal Oppo Password Reset dan reset FRP ya. Mungkin teman-teman sudah hafal untuk step by step-nya. Yang agak sulit itu pas jumper ISP-nya ya. Dan Realme pun sudah wiping. Saya akan coba hubungkan kabel charger dan setelah ini tanpa proses dubbing ya. Oke, handphone sudah masuk ke bahasa ya, berarti bisa dipastikan kode atau pin atau pola sudah bisa kita lewati. Kita pilih bahasa Indonesia. Untuk opsi kawasan kita akan pilih opsi kawasan Indonesia. Kita tunggu. Kita pilih opsi kawasan Indonesia. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Apakah FRP-nya juga bisa kita lewati? Coba kita klik lewati. Oke, ternyata bisa kita lewati. Kita pilih lanjutkan hingga handphone masuk ke menu. Kita pilih lainnya hingga handphone bisa kita masuk
tekan ke menu ya. Lanjutkan jadikan ponsel Realme baru. Oke, bisa kita lewati untuk aplikasi pihak ketiganya. Oke, selamat datang untuk Color OS-nya, Color OS 6 ya. Bisa kita mulai. Di sini kita akan coba cek untuk bagian foto atau galeri ya, apakah masih tersimpan atau tidaknya. Kita akan coba cek untuk pengaturan. Kita akan coba masuk ke pengaturan dulu untuk memastikan apakah ada permasalahan yang lain, IMEI atau baseband aman atau tidaknya. Kita akan coba tengok. Oke, kita pilih tentang ponsel di pengaturan dan kita akan coba cek untuk nama perangkat Realme C2 RMX1941. Di sini untuk memori perangkat 32GB dan RAM hanya 2GB ya. Untuk versi baseband aman, kita akan coba cek status untuk IMEI 1 dan IMEI 2 juga aman. Berarti bisa kita pastikan tidak ada masalah di bagian sinyal. Kita akan masuk ke foto ya. Kita akan coba masuk ke foto. Foto ini, apakah foto ini? Kita pilih foto, foto dari Google ya. Foto galeri, apakah ada? Bisa kita cek di foto galeri saja. Kita akan coba cari tahu untuk foto atau galeri. Di mana ini? Nah, ini foto. Oke. Ternyata untuk foto atau galeri dia hilang ya. Berarti tidak bisa untuk membackup foto atau galeri yang lama. Untuk kontak saya rasa juga hilang. Oke, ternyata kontak, foto, dan galeri juga ikut hilang. Tidak masalah, yang pasti kita bisa membobol polanya dengan metode direct ya. Untuk Oppo Realme C2 RMX1941, handphone sudah bisa masuk ke menu. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami, Merapi Flasher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, belum jadi penutup ternyata. Saya akan coba hidupkan lagi ya, tanpa SD card. Ternyata foto atau galeri masih tersimpan. Kita akan coba hidupkan, kita tunggu hingga sampai ke menu. Tanpa SD card, ternyata Oppo password pakai SC Jetag Plus itu tidak menghapus foto atau galeri. Coba kita tengok. Saya dua kali di PHP ternyata ya, pakai UV juga di PHP, pakai SC Jetag juga kena PHP, pemberi harapan palsu. Tapi tidak masalah karena saya belum konfirmasi ke usernya ya, dan ternyata foto atau galeri masih bisa kita tengok. Oke, handphone sudah masuk ke menu untuk 4G masuk. Kita akan coba tengok di foto ya, yang tadi saya cek ternyata hilang, dan saya cek lagi untuk foto tidak hilang. Kita tunggu ya, ini ternyata fotonya masih tersimpan, 212 foto dan 36 video. Mantap. Berarti tidak ada masalah ya, untuk SC Jetag juga galeri aman-aman saja. Jadi untuk penutup kali ini beneran ya, karena untuk foto atau galeri tidak terhapus, pakai SC Jetag ternyata aman-aman saja. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, tidak jadi hilang untuk foto dan galeri, metode ISP seperti tadi, handphone tanpa SD card, foto atau galeri masih tetap tersimpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.